Yap, balik lagi di channel gue Pigipo. Kali ini gue bikin tema baru di dalam konten YouTube gue, yaitu Frage Pinoy. Jadi mungkin isinya itu bagaimana cara belajar bahasa Tagalog kalau mau bayar angkutan di dalam jeepney ya. Jadi jeepney itu mobil transportasi tradisionalnya Filipina, jeepney. Jadi nanti fotonya ada di sini, bukan ya, sini. Kita kan naik, duduk. Kita langsung bilang, kita langsung bayar kan? Kalau di Indonesia kan kita turun baru bayar ya. Kalau ini kita naik, duduk, langsung kita bilang pada supir. Kalau bahasa Tagalog, bayar po. Bayad po. Bayad. Bayad. Kalau di sini bayar pakai R, di sana bayad po. Terus kalau misalkan mau tanya alamat. San ka tumitira? Sang alamat itu mau nanya kamu tinggal di mana, alamatmu di mana. Saan ka tumitira? Saan ka ku? Saan ka tumitira? Saan itu di mana? Saan itu di mana? Ka itu engkau atau kau, tumitira itu tinggal. Okay. Saan ka tumitira? Kau, engkau, kalau bahasa Indonesia ya, tapi kalau Tagalog ikau. Ikau, engkau, ikau, kamu, ikau. Nah, tapi kalau kamu ya sama kamu. Kalau mereka itu sila. Sila, mereka itu sila. Sorry ya, lupa. Sila. Sila itu ya mereka. Sila itu mereka. S-I-L-A. Sila. Sila. Dulu ibu tahu Indonesia itu setelah bekerja di Indonesia atau bagaimana? Apa taunya Bali sama mungkin ada beberapa turis-turis yang Bali itu ya negara Bali itu? Ya samalah sampai sekarang orang luar itu taunya Bali ya daripada Indonesia. Dulu waktu saya diberitahu oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, oleh UNDP bahwa kamu akan tugas ke Indonesia, saya langsung punya tanda tanya di kepala saya, itu Indonesia di mana? Akhirnya beli buku atlas mau cari Indonesia di mana? Negara Eropa, Amerika. Pas saya ditugaskan harus ke Indonesia, baru menyadari bahwa Bali itu ada di Indonesia. Saya pikir Bali itu negara tersendiri. Gua dan nyokap gua mohon undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Dadah. Waktu pertama kali ke Indonesia, perbedaan budaya Filipina atau daerah tempat ibu sama pas pertama kali nyampe ke sini itu apa? Apa yang dirasain sama Mamski pertama kali? Perbedaannya ya? Perbedaan yang paling ketara banget nih. Perbedaannya dulu itu pertama kali tahun 81, persisnya pertengahan Januari 81.